Tujuh. Selesai. Syedara Lon 2 pelanggar syariat Islam menjalani hukuman cambuk di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sabang pada Jumat 25 Oktober 2024. Hukuman ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sabang sesuai dengan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Milono Raharjo memimpin eksekusi cambuk ini. Prosesi dihadiri oleh Forkopimda Kota Sabang serta perwakilan beberapa instansi terkait. Dua terpidana yang menjalani hukuman cambuk hari ini adalah Marbawi, yang melanggar Pasal 20 Kanon Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Marbawi dihukum cambuk sebanyak 30 kali, tetapi dikurangi masa tahanan sehingga eksekusi hanya dilakukan sebanyak 26 kali. Kemudian Fajri Tomi yang melanggar pasal 18 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Fajri harusnya dihukum cambuk 12 kali, namun dikurangi masa tahanan sehingga hanya dikenakan 7 kali cambukan. Dalam sambutannya, Milono menjelaskan pelaksanaan hukuman cambuk ini merupakan tugas jaksa penuntut umum yang harus berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait sesuai ketentuan pasal 253, 254, dan 255 Kanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat. Eksekusi cambuk melibatkan beberapa instansi, termasuk wilayah Tulhisbah Kota Sabang yang menyiapkan petugas pencambuk, Dinas Kesehatan Kota Sabang untuk menyediakan dokter yang memeriksa kondisi kesehatan terpidana sebelum dan sesudah eksekusi, serta Mahkamah Syariah Kota Sabang yang menghadirkan hakim pengawas untuk memantau proses pencambukan. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang mendukung kelancaran pelaksanaan eksekusi cambuk ini. Lima. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat, dua lima, dua enam, selesai. Enam, tujuh, selesai. Dari Sabang, Aulia Prasetya, Serabinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.